Jadi teman-teman, overnight oat ini yang sudah semalaman kita sudah overnight ya, overnight kita mematangkan, kemudian kita beri segar-segar untuk antioksidan, kemudian untuk supaya anti aging, tidak cepat tua, kemudian menghilangkan kepenatan dengan strawberry. Kemudian kita akan lanjutkan dengan memberikan ini dia. Ini adalah anti menopause. Jadi anti menopause-nya artinya adalah anti dari keluhan menopause, yaitu dengan chia seed. Nah, ini dia. Mari kita akan memberikan chia seed, dan susu yang kita berikan di ini adalah plain. Jadi dia tidak membuat gemuk yang jelas. Oke. Tidak lupa kita beri sedikit coklat. Pasti ladies sekalian tahu bahwa coklat adalah salah satu jenis antioksidan terbaik, membuat kulit kita tetap sehat dan tidak gampang lupa. Mari teman-teman, ladies, kita lihat ini chia seed-nya sudah sedemikian mengembang dan ini kita sudah dinginkan. Nah, ini pasti akan sangat sehat. Oke, sebentar saya akan menaruhkan di atas overnight kita. Kemudian kita kasih ini. Nah, ini ada sebagai pemanisnya adalah pisang. Dan pisang ini adalah sumber lemak yang bagus. Ada proteinnya, kemudian vitamin C-nya jelas banyak. Oke, kita lihat apa selanjutnya. Berikutnya kita akan memasukkan kacang. Kemudian nanti ada, apa coba? Nanti kita akan memasukkan kacang. Kemudian ada yogurt. Nah, ini pasti akan disenangi. Ladies, itu adalah yogurt. Nah, untuk yogurtnya pilihkan yang yogurt rasa apel. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan kacang. Nah, ini kacang adalah sebagai sumber protein yang juga sehat, dan tidak lupa dia adalah sebagai sumber dari biji-bijian dan serat. Nah, bagi yang punya anak kecil dan tidak suka makan buah, mari kita ajarkan makan buah dengan ini. Buat yang sedang hamil, ini juga sangat sehat, apalagi yang masih dalam kondisi maamnya belum oke di awal kehamilan, dan juga ibu-ibu yang menopause, ini pasti oke. Selamat menikmati.